أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الله قال الشيخ عبد العزيز آل الرشيد رحمه الله قوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Dan pada hari kiamat nanti kami akan keluarkan untuk manusia itu sebuah kitab yang akan menjumpai dirinya dalam keadaan tersebar, atau dia yang menjumpai kitab itu dalam keadaan terbuka, manshur. Yaitu apa? Shahifatu a'malih, yaitu dia akan menjumpai lembaran-lembaran amalan dia itu. Catatan. Bil hasanati wassayiat, kebaikan dan kejelekan. Bahkan sekedar niat itu pun ternyata tertulis nanti. Orang ini punya niat baik begini, orang ini punya maksud baik begini dan seterusnya. Bahkan walaupun amalan itu tidak dilihat oleh orang di kegelapan malam, enggak ada yang tahu. Tapi apa? Nanti tahu-tahu sudah tertulis di situ. Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan amalan walaupun seukuran dzarrah. Wa yu'taha biyaminih in kana sa'idan. Kalau dia adalah orang yang beruntung, maka dia akan diberi kitab dengan tangan kanannya. Beruntung karena apa? Dia suka berbuat kebaikan yang banyak. Wa bishimalih in kana syaqiyan. Dan kalau dia adalah orang yang celaka karena memang dia condong kepada kejelekan, maka akan diberi kitab dengan tangan kirinya. Qauluhu yalqahu mansyura, yalqal insanu dzalikal kitaba, yarahu mansyuran, maftuhan. Yaitu orang tersebut dia akan menjumpai kitab itu, maksudnya adalah melihatnya dalam keadaan terbuka. Yaqra'uhu huwa wa ghairuh. Dia dan orang lain membacanya. Fihi, yaitu membacanya di situ, apa ya, fihi jami'u amalih, di dalamnya ada seluruh amalan dia. Na'udzubillah, tentunya orang malu kalau amalannya jelek, orang lain juga ikut membaca. Nah, kadang kita merasakan seperti itu ketika teman kita pengen lihat mana rapotmu, mana hasil belajarmu. Kalau ada merahnya, oh malu sekali kita. Bukan hanya merah, bahkan walaupun angka 8 kadang kita malu kalau kita sudah biasa mendapatkan angka 10. Ketika suatu ketika cuma dapat angka 8, kita malu sama teman-teman, apalagi kalau sampai merah. Ini adalah sesuatu yang memalukan. Maka nanti di hari kiamat memang apa? Orang kafir ingin seandainya mereka itu disamakan dengan tanah saja, yaitu mati seperti binatang-binatang yang lain. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, andai saja saya itu menjadi tanah saja. Taib. Kemudian di sini Allah Ta'ala berfirman, Syekh mengatakan kama qala ta'ala sebelumnya ya, fihi jami'u amalihi min awwali umrih ila akhirih. Di dalam kitab tersebut ada seluruh amalan dia sejak awal umurnya sampai akhirnya. Ini mungkin. Tetapi yang jelas yang akan dihisab adalah apa? Sejak awal apa? Awal baliknya dia sampai akhir hayatnya. Adapun ketika masih baby, masih bayi, maka ini tentunya belum dihisab seperti itu. Tunggu sampai apa? Sampai mulai ditulis. Kapan itu dia ditulis? Kalau sudah balik. Rasulullah bersabda dalam hadis Ali dan yang lain-lain, apa itu? Rufi al-qalam illa min salas. Rufi al-qalam min salas. Pena penulisan amalan itu diangkat kecuali dari tiga jenis orang. Di antaranya adalah apa? Apa itu? As-saghir hatta yablugh, atau dalam lafaz yang lain hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik, atau dalam lafaz yang lain adalah sampai dia bermimpi. Jadi baru mulai ditulis di situ lembaran-lembaran itu. Kama qala ta'ala yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia akan dikabari, yaitu orang-orang akan diceritakan kepada mereka apa yang telah mereka amalkan terdahulu dan yang mereka akhirkan. Semuanya akan dikabari dengan buku-buku masing-masing. Tayib. Qauluhu iqra' kitabak, takdiruhu yuqalu lahu iqra' kitabak. Ya, ada fi'il amr yang tersembunyi. Ada apa? Ada kalimat sebelum yang tersembunyi, yaitu dikatakan kepadanya, baca kitabmu itu. Kitab a'malik, yaitu kitab yang menulis amalan-amalanmu itu. Wa ma kana minka, dan apa saja yang datang darimu. Bukan hanya amalan zahir, tapi juga amalan batin. Qauluhu kafa binafsik. Di tempat ana sepertinya ada titiknya dua ya.
baknya itu seperti ya, tapi yang betul hanya satu tentunya. Kafa binafsik. Tayyib. Dan boleh jadi yang dimaksudkan kalam tadi itu yaitu apa? Kitabu a'malik wa ma kana minka, yaitu amalanmu dan apa saja yang bersumber darimu berupa apa? Sebab-sebab. Karena kita tahu di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan yang ditulis bukan hanya amalan kita, tapi yang ditulis juga apa? Sebab-sebab yang kita datangkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam masih awal-awal surat Yasin itu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang yang mati, dan kami menulis apa yang mereka perbuat dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Di antara jejak yang ditinggalkan adalah apa? Anak soleh. Walaupun kita sudah meninggal, tapi anak kita beramal soleh, maka kita akan terus apa? Mendapatkan pahalanya itu. Demikian pula apa? Ilmu yang diajarkan. Demikian pula apa? Sedekah jariah berupa wakaf barangkali, atau yang bukan wakaf yang memang pahalanya itu terus mengalir. Ada pahala itu terus mengalir selama apa? Barangnya itu ada dan dimanfaatkan. Itu juga ditulis walaupun amalan kita telah berhenti zahirnya. Itu masuk di dalam makna apa? Maka namingka, apapun yang datang darimu. Tayyib. Kemudian kafa binafsik al-ba'za idha alal fa'il. Tayyib. Ini sudah dibahas semalam. Ini adalah kafa nafsuka, cukup engkau. Qauluhu al-yauma alaika hasiba ay muhasiba. Cukup pada hari ini engkau yang memeriksa dirimu sendiri. Tayyib. Hasib itu memang punya beberapa makna, di antaranya adalah yaitu muhasib, yaitu yang memeriksa. Kadang hasib maksudnya adalah penolong, seperti apa? Wa kafa billahi hasiba maksudnya adalah nasiron. Cukup Allah yang menolong. Fahuwa hasbuh yaitu apa? Kafih, yang mencukupi, yang melindungi dan menambahkan dan menjamin rizkinya. Hasib ada beberapa makna. Tayyib li annaka dzakarta jami'a ma kana minka wa arafta. Cukup engkau yang memeriksa dirimu sendiri, karena pada waktu itu engkau akan mengingat seluruh yang ada yang datang darimu. Dan engkau tahu itu memang, oh memang saya ingat saya hari itu berbuat itu dan seterusnya. Allahumma musta'an. Wala yansa ahadun ma kana minhu. Dan pada hari itu seseorang tidak akan lupa apa saja yang muncul darinya, yang pernah muncul darinya. Sekarang mungkin kita lupa, tapi apa nanti di hari kiamat Allah ingatkan dengan buku itu dan kemudian langsung kita ingat. Wa kullu ahadin yaqra'u kitabahu min katibin wa ummi. Setiap orang pada hari itu akan membaca kitab dia. Sama saja dia itu pandai membaca atau dia tidak pandai membaca. Di hari kiamat dia akan jadi tahu semua. Kenapa? Karena di hari kiamat betul-betul orang akan tahu baca. Bahkan yang tidak tahu bahasa Arab jadi tahu bahasa Arab. Kalau kita rojihkan bahwasanya nanti di hari kiamat bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab. Karena banyak ulama mengatakan betul-betul bahasa yang terpandang dunia akhirat adalah bahasa Arab. Walaupun enggak pandai di dunia, nanti di akhirat dia akan tahu bahasa Arab. Demikian pula apa? Di surga, karena boleh jadi ada pertanyaan. Nanti di surga ada tertulis, oh ini adalah apa? Hammam, yaitu bilik tandas. Ini adalah mata'am untuk makan. Oh, saya salah enggak nanti? Saya enggak paham bahasa Arab. Hammam dan mata'am. Jangan khawatir, nanti kita jadi tahu itu. Sebagaimana bahkan sebelum hari kiamat, orang-orang yang jumpa Dajjal, kalau dia mukmin dia tahu tulisan Ka'fa'ro itu di keningnya Dajjal. Tahu, oh ini orang kafir sebenarnya. Walaupun dia itu sebenarnya tidak mampu membaca orang itu, kata Rasulullah SAW. Semua akan jadi membaca nanti menjelang hari kiamat. Tahu apa yang tertulis di situ. Tayyib, al-hisab masdaru hasaba. Hisab, ini adalah masdar dari hasab. Tayyib. Walaupun apa ini masdar, sebenarnya bukan masdar berarti ya, kalau hisab, tapi apa? Isim masdar. Karena masdarnya adalah apa? Kalau hasaba, yuhasibu, berarti apa? Muhasabatan. Masdarnya muhasabah, tapi hisab ini isim masdar. Tayyib. Wa hasaba syai' wa yahsibuhu, yahsabuhu, boleh hasabah, boleh hasibah. Yaitu apa? Idza addah, yaitu menghitungnya. Fahuwa lughatan, secara bahasa hasabah adalah apa? Al-adad, yaitu bilangan. Membilang, menghitung. Wastilahan huwa tauqifullahi al-ibadah qoblalin sirafi minal mahsyar, yaitu Allah menunjukkan, memberitahu, waqafa ala artinya adalah mengetahui. Allah memperlihatkan atau menunjukkan atau memberitahu para hamba sebelum mereka itu pergi beranjak dari padang mahsyar, memberitahu atau memperlihatkan apa? Ala a'malihim, tentang amalan-amalan mereka, khairan kanat au syarran, amalan yang baik ataupun amalan yang jelek. Illa manistasna minhum, kecuali
orang-orang yang Allah perkecualikan, yaitu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu. Wa huwa sabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'i ahlil haq. Masalah hisab ini adalah sudah pasti dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kesepakatan ahlul haq. Adapun orang-orang yang menyeleweng dalam masalah ini, maka dia tidak terpandang di sini. Fa yajibul imanu bihi wa i'tiqadu subutih. Maka kita wajib beriman karena seluruh berita dari Al-Qur'an pasti benar dan wajib diimani. Dan kita wajib meyakini bahwasanya itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Qala ta'ala fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah sampai bersumpah itu. Bersumpah demi apa itu dengan nama Rabbmu. Yaitu pasti kami akan menanyai mereka semua terhadap apa yang dulu mereka amalkan. Nah, ini masuk dalam hisab, pertanyaan-pertanyaan itu semua. Wa qala ta'ala wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya, niscaya dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang ringan. Al-ayat. Wa qala ta'ala wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Dan nanti kitab itu akan diletakkan untuk masing-masing orang. Maka engkau wahai Rasulullah akan melihat orang-orang yang jahat itu ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Takut betapa jeleknya hasil amalan dia selama ini. Dan semuanya telah ditulis oleh Allah. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, aduh celaka kami. Kitab apa ini? Seperti mengatakan malak mali, yaitu apa? Ada apa ini? Kitab macam apa ini? Yang tidak meninggalkan perkara yang besar ataupun yang kecil kecuali telah dihitung di situ. Semuanya tidak ada yang luput. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan itu hadir di situ. Semuanya tertulis kecuali yang orangnya sempat bertaubat. Allah akan menghapusnya. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu itu tidak mendzalimi satu orang pun. Tayib. Wa qauluhu mali hadzal kitab? Mali hadzal kitab bila yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha addaha, yaitu telah dihitung semuanya. Tidak ada yang tertinggal. Wa katabaha, dan telah ditulis di situ. Wa asbataha, dan telah ditetapkan di situ. Kitab itu telah menetapkan apa yang diamalkan ada di situ semua. Asbataha fi ila ghairi dzalik. Ada makna-makna yang lain tapi intinya adalah itu semua. Atau masalahnya adalah beliau ngasih komanya di situ ya. Kalau komanya fihi jelas, harusnya komanya fihi kemudian ila ghairi dzalika minal ayat. Dan ayat-ayat yang lain adallati ala isbatil hisab, yang menunjukkan tentang apa ditetapkannya pemeriksaan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Yang belum balik, apa yang balik? Yang belum balik, budak-budaknya. Sekiranya dia buat kejelekan, bapak dia yang akan menanggung. Iya, bukan dosa, tapi apa? Menanggung itunya, menanggung istilahnya adalah ahkam wad'iyah. Yaitu apa? Anak kecil dia tidak berdosa, tetapi kalau dia melakukan suatu kesalahan, orang tuanya yang bertanggung jawab secara duniawinya. Yaitu apa? Kalau dia baling-baling ternyata kena cermin tetangga, bukan anaknya dosa, tapi apa? Orang tuanya yang membayar. Jadi memang orang tuanya bertanggung jawab, tapi dari sisi itunya. Kecuali kalau apa istilahnya adalah kata para ulama, yaitu tafrid. Yaitu apa, orang tuanya yang memang membiarkan, oh enggak apa biar dia berbuat. Nah, itu orang tuanya akan berdosa itu, menyebabkan anaknya mendolimi orang lain. Adapun kalau orang tuanya tidak menyia-nyiakan anaknya, berusaha menjaga, tapi habis itu anaknya berbuat kesalahan, anaknya enggak dosa, orang tua enggak dosa, tapi apa? Tetap tanggung jawab ahkam wadhiyah itu ada. Bukan karena dia masih anak-anak, ya masih anak-anak, tapi apa? Kenyataannya orang lain dirugikan, walinya yang bertanggung jawab. Makanya seperti dijelaskan oleh para ahli fikih dan na'udzubillah, ini boleh terjadi di mana-mana. Yaitu apa? Kalau ada orang-orang gila, kata para ahli fikih dalam buku-buku mereka, kalau ada orang gila dia lepas, kemudian apa dia mengganggu perempuan sampai mendolimi seorang wanita, apakah kita katakan oh enggak apa-apa dia orang gila? Ya, dia orang gila dia enggak dosa, tapi ada beberapa konsekuensi. Konsekuensi pertama adalah apa? Rantainya diperkuat itu. Jangan dibiarkan mentang-mentang dia gila. Kemudian orang tuanya yang membayar apa? Membayar biaya mahar.
maharnya harus sempurna untuk wanita yang didolimi tadi. Wallahu a'lam.